السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين dan hadirat yang dimuliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala yang telah mengizinkan kita sambung semula setelah kita terhenti beberapa ketika disebabkan urusan-urusan yang lain. Kita masih lagi membincangkan berhubung babul ikhlas, bab ikhlas, berdasarkan hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Salihin. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسفوا بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه. يعني حديث ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya terjemahkan hadis ini dan huraikannya, ramai orang kadang-kadang dia tidak faham tentang disiplin ilmu hadis ni. Dia sangka apabila seseorang ulama ataupun seseorang ahli ilmu zaman dahulu sebut satu hadis, mestilah hadis itu sahih. Dia sangka macam tu. Ini adalah sangkaan yang salah. Kerana ramai di kalangan ahli ilmuan, kadangkala mereka ini tidak menjadikan syarat hadis yang masuk di dalam kitab mereka mesti sahih. Kalau tidak, kita panggil sahih Ibnu Majah, sahih Ibnu Majah, sahih apa? An-Nasa'i, sahih Abu Dawud, Abi Dawud. Kita tak panggil. Saya kata sahih Al-Bukhari. Kerana orang-orang ni bila dia tulis hadis, dia tak mensyaratkan sahih. Walaupun dia sebutlah kadang-kadang syarat-syarat dia tu, tapi tak sampai kepada darjat yang sepatutnya. Itu satu. Habis mungkin kita tanya, kalau tak sahih buat apa dia sebut dalam kitabnya? Kenapa dia sebut di dalam kitab dia jika tidak sahih? Tidakkah ini menyebabkan dia menyebut hadis-hadis yang akan menyebabkan orang pi sangka hadis benda yang tak hadis ataupun tak sahih, terutama seperti Sunan Ibnu Majah ataupun Sunan Ibni Majah. Kita katakan mereka sebut sebab, berapa sebab? Antaranya kerana mereka ketika menulis kitab-kitab tu, dia letakkan sanad. Sanad ni nama rawi, daripada fulan kepada fulan, kepada fulan kepada fulan. Zaman depa tulis tu zaman ahli ilmu
dan mereka ni akan mengkaji tengok benda ni sahih ataupun tidak. Jadi dia sebutlah haddatsana fulan, akhbarana fulan, qala fulan an fulan, daripada fulan, daripada fulan, daripada fulan. Jadi orang yang baca kitab-kitab ni, dia palah boleh nilai. Jadi hangpa jangan duk tuduh kata aku reka hadis, aku habaq dah, aku ambil daripada siapa, dia ni yang habaq. Satu. Kedua, kemungkinan ulama-ulama pengumpul hadis ni sendiri, dia tak tahu bahawa rawi yang dia riwayat tu salah seorang. Mungkin bukan tok guru dia, tapi yang atas-atas tu telah dihukum sebagai orang yang lemah ataupun dihukum sebagai orang pereka hadis. Dia tak sampai cerita tentang latar belakang dia tu. Dia tak sampai. Jadi dia riwayatkan dengan dia sangka boleh dipercayai. Dia sangka okey. Sebenarnya orang dah kaji dah tak okey. Orang yang kaji tu pun ahlul hadis pada zaman dia juga, bukan kita hak kemudian ni. Berikutnya ialah dia sebut tu ada rawi yang lemah, tetapi dengan kemungkinan walaupun hadis tu lemah, dia harap-harap kot-kot orang lain buat main hadis hak lain hak macam tu juga yang lebih kuat dapat sokong hak lemah ni. Dan banyaklah sebab mereka. Jadi kita jangan buat kata, oh benda ni ada dalam kitab hadis, takkanlah bukan hadis kot. Takkan kita lebih pandai daripada Ibnu Majah. Kita kata kita tak lebih pandai daripada dia. Tetapi dia tidak mensyaratkan hadis dia semua sahih di dalam sunat dia. Maka ramai orang salah sangka. Lalu dia selalu kata, ada diriwayatkan oleh Ibnu Majah, takkan tak sahih kot. Kita kata tak, bukan mesti sahih. Ahlul hadis tahu ada banyak riwayat Ibnu Majah juga yang tak sahih. Demikian juga Al-Imam At-Tirmizi, sikit-sikit An-Nasa'i, dan juga dekat beberapa riwayat Abu Daud. Hadirin mukminin sekalian, kalau yang tu kitab hadis, ada kitab yang bukan kitab hadis, dia pun tak syaratkan sahih. Banyak kitab-kitab, terutama kitab-kitab fiqah, dia tak syaratkan sahih. Kadang-kadang dia ahli fiqah, dia sangka sahih, tiba-tiba dia tak sahih. Dia tidak sahih. Kita kena terima bahawa dia tak sahih. Seperti banyak kitab-kitab fiqh dalam berbagai mazhab, termasuk kitab yang masyhur macam Ihya Ulumuddin, di dalamnya juga banyak hadis-hadis, 900 lebih hadis sekitar lemah, terlalu lemah ataupun palsu. Eh, siapa hukum ni? Mufti Perlis kata kat, no. Al-Imam Ibn Kathir, dia yang kata. Hak tu ni kita tafsir, dia ahli hadis. Dia tahu, hadis dia apa. Al-Imam Az-Zahabi, Syekh Imam Zahabi yang meninggal pada tahun 748 Hijrah, alim. Dia hukum. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia buat penilaian tentang hadis ni. Yang meninggal pada tahun 728 Hijrah. Sehingga tokoh-tokoh yang hebat, yang kemudian yang baik pun di kalangan, yang diterima ramai, yang orang kenal seperti Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, dia panggil Al-Hafiz Al-Iraqi, guru kepada Al-Imam Ibn Hajar. Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi ni meninggal pada tahun 806 Hijrah. Dia guru kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia tolong buat takhrij, dalam bahasa hadisnya dia panggil, dia tolong buat hukuman terhadap hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Sebab tu siapa yang beli Ihya Ulumuddin hak negeri Arab ni, dia cetak, biasanya dia cetak bersama dengan nota kaki di bawah tu, apa hukum hadis tu. Maka banyaklah hadis-hadis tu didapati hadis-hadis ni baik, sangat baik. Bukan ihya tu tak boleh pakai, boleh pakai. Pandangan-pandangan dia, nasihat-nasihat dia, banyak yang sangat bermanfaat. Tapi dari segi hadis, dari segi hadis tu kalau untuk dipegang, kita kena semak dengan ulama hadis. Bukan kita kata, ulama hadis yang kata. Depa yang buat kesimpulan terhadap kajian hadis-hadis ni. Ramai orang oleh kerana dia dengar bunyi Ihya Ulumuddinnya dia marah. Kita sebut nama Ibn Taymiyah, dia kata Imam Ghazali bukan setuju dengan Ibn Taymiyah.
Syekh Ibn Taymiyah meninggal tahun 505 Hijrah. Ibn Taymiyah meninggal tahun 728 Hijrah. Setuju mana? Jumpa pun tak dan. Dari segi ilmu, cara buat kajian pun tak betul dah. Apa yang saya nak cerita pada dia? Bila saya sebut, ada orang sebut kata hadis sapu muka lepas bagi salam ni tak ada hadis sahih. Adalah satu dua orang ni, dia kata, oh, apa tak reti, dia kata, ada dalam kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi riwayat Ibn Sunni bahawasanya ada hadis Nabi sapu muka lepas baca doa, lepas bagi salam. Kita kata tak payah habaq pun tak apa, kita tahu dah. Tapi hadis itu bukan daif, tersangat-sangat daif. Rawinya sangat ditohmah. Dia tak termasuk dalam hadis fadailul a'mal ke yang dipaduk kata tu, fadilah amal ke, dia tak termasuk dalam hadis daif yang boleh amal dan fadilah amal pun tak termasuk pasal dia tersangat daif. Kena Ziyad al-Ami, Salam al-Madaini, semua rawi-rawi ni rawi-rawi yang tersangat daif. Dia kata mereka tak jumpa, bukan tak jumpa, orang jumpa tapi orang kenal antara yang sahih dan yang tidak sahih. Semacam mana nak kenal? Itulah pentingnya ilmu hadis. Itulah pentingnya ilmu hadis. Sebab tu kita kempen supaya dibanyakkan pengajian ilmu hadis ni. Di Malaysia ni tahfiz banyak dah, hafal banyak dah Quran ni. Tapi mengklasifikasikan, membuat perbezaan antara hadis yang sahih dan tak sahih. Bukan semua yang ulama kata tu hadis dia mesti sahih tak. Kalau tidak Nabi tak sebutlah inna kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Innal kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bohong pada aku tak sama dengan bohong pada orang lain. Siapa yang bohong pada aku dengan sengaja, siap tempat duduk dia dalam api neraka. An-Nawawi bila dia riwayat hadis tu, dia sebut dah ni riwayat Ibn Sunni. Kerana bukan semua apa yang Nawawi sebut ni hadisnya sahih, dia pun tak syaratkan sahih. Hatta yang kitab yang dia syarat kuat sikit ialah kitab Riyadhus Salihin ini. Dia kata takkan kurang daripada darjat Salih Ibn Hasan. Pun ulama-ulama hadis menjumpai beberapa hadis yang patutnya dia kurang pada darjat itu. Tapi kebanyakan Nawawi kata jelas. Tapi hak Nawawi larang sungguh, dia tak buat. Tu orang. Hak mana hak Nawawi sebut tu, dia Nawawi pun tak kata apa, dia sebut je riwayat tu. Ha, dia kata tengok Imam Nawawi kata kita siapa, Imam Nawawi siapa, dia kata. Ha? Cara hujah lama lah tu. Buah lama. Habak kat dia. Imam Nawawi sebut banyak benda. Di dalam Al-Azkar umpamanya, Al-Imam Nawawi menyebut dia mengutuk orang dan menghukum bid'ah lagi sesat. Orang yang mengkhususkan bacaan suratul An'am pada bulan Ramadan pada hari yang tertentu di dalam sembahyang tarawih. Padahal kalau kita fikir, baca surah, lepas baca Fatihah, baca surah Al-An'am, tak apa. Tidakkah lepas Fatihah ni kita boleh baca apa-apa surah termasuk surah Al-An'am? Tapi Nabi kita tak boleh, pasal dia khususkan malam tu dengan surah Al-An'am. Maka buat bid'ah, menyebabkan orang ramai menyangka bahawasanya malam itu dikhususkan, disunatkan baca surah Al-An'am, sedangkan tak ada. Perbuatan ini bid'ah dan bercanggah. Menunjukkan Imam Nawawi ini tak suka duk khusus-khususkan surah tertentu pada malam tertentu dengan tak ada dalil. Orang main terawih pun dia kata bid'ah Nawawi. Pok-pok ni hak tu dia tak buat keluar main. Dia buat keluar main. Hak mana dia rasa hak tu sapu muka tu, dia ambil yang tu sikit. Hak Nawawi sebut ni banyak. Nawawi larang kenduri arwah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dia larang.
Hak tu dia patawak keluar Umar. Oh, dia kata kita mazhab Syafi'i. Syafi'i mana? Kan? Oh, kita Imam Syafi'i kata dalam banyak, tuan-tuan, dalam banyak dalam banyak nas, Imam Syafi'i ni orang yang antara yang hurai tak mau bagi orang zikir kuat pahamayang ni. Hak zikir jemaah, hak Ibn Abbas sebut pun dia rongkai habis dah Imam Syafi'i kata. Penuh kitab-kitab para ulama menceritakan tak ada zikir beramai-ramai serentak selepas daripada salat. Disebut dalam kitab-kitab yang berbagai-bagai dalam mazhab Syafi'i pun. Disebut oleh ulama-ulama hadis. Tuan-tuan, orang yang hantar orang yang pukul orang awal bersolat, berzikir ramai-ramai paham mayang ni, Sayyidina Umar. Selepas tu zikir tu mari berlaku pada zaman Umayyah. Ada zaman Ma'mun. Para sahabat mula, para tabi'in mula bantah. Lepas tu berlarutan sampai zaman kita. Saya bukan nak balah masalah tu. Tapi nak ceritanya, hak mana sungguh orang sebut kena batal hidung kita, Nawawi tu pun tak timbul lah. Tang mana hak dia nak cungkir, hak mana nak tumpang hak buah dia, disebutlah kata Imam Syafi'i. Tuan-tuan, kalau mai belah-belah tempat negeri lain lah, boleh tak kot kan. Dia lepas pada semayang apa, jenazah, dia pun kena bayang tol. Bukan dia yang bukan dia bayang tol, dia dapat tol. Pihak isi mati ni kena bagi duit bubuhlan sampul kat depa ni. Sebab tu dia kata hang berapa banyak nak berhabis bila mati? Kawan tu pun habis dengan duit dia, berhabis. Berhabis sungguh. Depa tu kutip duit tuan-tuan, nanya ada orang miskin nak mati pun duk fikir nampak mati dah, ambil lagi duit keluar bank nak butang orang, nak bayar kat ni geng-geng mayang ni. Punya nak bagi cukup 4 sah, 40 orang. 40 orang hak hadis kata tu yang ikhlas, bukan 40 orang kaki sampul. Punya nak, bila awak depa ambil, orang kata eh hangpa ni tak patut, dia kata orang dah mati hangpa pau duit kuat teh lagi ambil. Eh, kita tak apa, Imam Syafi'i kita tak apa. Dia ambil duit orang pun nama Imam Syafi'i. Ini penyalahgunaan nama Imam Syafi'i ini berluas-luasa. Bukan saja logo halal tu ada orang tipu. Logo nama Imam Syafi'i pun ramai kaki yang tipu. Hadirin mukminin sekalian, ha, ini satu mukadimah lah saya sebut. Dia kena dengar mukadimah. Dia kata lagi, kita jawab. Daripada Ummul Mukminin, Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Ummul Mukminin, ibu orang-orang mukminin. Isteri Nabi ni ibu orang mukminin. Wa azwajuhu ummahatukum, dan isteri-isteri Nabi itu ibu-ibu kamu. Tak ada siapa boleh berkahwin dengan isteri-isteri Nabi selepas baginda wafat. Tak ada siapa kata boleh duduk minang, tak. Walaupun kebanyakan ahli sejarah menyebut ketika Rasulullah wafat, Aisyah masih lagi sekitar 17 ataupun 18 tahun. Muda ya. Tapi Aisyah ni satu orang yang otaknya sangat geliga. Siapa baca hadis orang tahulah kecerdikan Aisyah ni. Cara dia tanya Nabi, cara soalan dia tanya Nabi tunjuk bahawasanya dia sangat cerdik. Tapi Syiah sangat memusuhi Aisyah, macam kita sebut dulu. Dia tuduh Aisyah perempuan lacur. Tergamak dia tuduh perempuan lacur, orang yang Nabi sayang dan Nabi tidur dengan dia. Lepas tu tuan-tuan, Syiah setakat dia gantung orang Saddam Hussein di atas suruhan mereka, dia menari ikut tepi, dia lompat, tak heran
semua sepanjang sejarah ni Baghdad jatuh apa jatuh, semua kalau ada zaman orang Islam berperang dengan Kristian, tuan-tuan akan tengok kalau ada kesempatan Kristian dapat rempuh masuk dalam wilayah Islam, mesti ada Syiah di belakang dia, mesti. Pada zaman Saidina Uthman dibunuh, yang menyebabkan dia dibunuh ialah Syiah, iaitu pengasas awal Syiah seorang Yahudi, Abdullah bin Sabak. Dia kata dia masuk Islam, kemudian dia asaskan mazhab Syiah ni. Dia kata Nabi wasiatkan supaya kita ni lantik Ali. Ha, tu mula fikrah dia, pemikiran dia tu. Lalu dia pun bunuh Uthman bin Affan radhiyallahu an. Sehingga buku-buku di negeri kita dulu awal pun terpengaruh dengan benda ni, sehingga ada pihak yang kata Sayyidina Uthman ni dia merintah 12 tahun, 6 tahun lemah, 6 tahun bagus, 6 tahun lemah. 6 tahun hak lemah tu dia duk bagi kat adik-beradik dia apa lebih kurang. Ni fitnah Syiah. Uthman tak buat begitu. Nabi namakan Al-Khulafa Ar-Rashidun Al-Mahdiyun. Khulafa Ar-Rashidun yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Lepas tu mai zaman Ali. Ali perang berapa Syiah ni? Dia perang Khawarij dan dia ambil tindakan. Tapi Syiah ni lah, dia ni lah menyusup masuk berbagai-bagai tempat menggunakan nama Ali, guna nama Ahlul Bait. Pada zaman kerajaan kita heran pasal apa kerajaan Umayyah ni dia berkelahi sungguh dengan Syiah pasal Sayyidina Ali kot dia meluat. Tak rupanya Syiah ni dia ada satu jarum dia, tuan-tuan, dia sangat tajam di dalam menghasut orang. Dia hasut. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kebanyakan tarekat, gedebuk gedebak mai, hujung dia Sayyidina Ali. Pasal Syiah ni depa yang mula, antara yang awal duk buat halaqah-halaqah zikir ni, pasal depa diharamkan dulu, jadi depa tak ada peluang untuk berhimpun. Depa berhimpun atas nama zikir, kemudian mereka sebarkan mazhab mereka. Orang Melayu tu pun sama tu, kita tengok fu kiri, fu kanan, berkat doa baginda Ali. Ali tu, artinya Ali tu satu nama yang ada seolah unsur-unsur yang dimasukkan kerana mereka nak berimpun. Mai kerajaan Abbasiyah, Bani Abbas patut baik dengan Syiah. Dia pun perangi Syiah. Kita heran, memanglah pemerintah Umayyah ke Abbasiyah ni ada yang tak kenal. Tapi pasal apa mereka berkelahi sungguh? Pasal mereka tahu Syiah mampu menjatuhkan mereka. Bila mari kerajaan Abbasiyah berperang Baghdad, apabila Baghdad berperang dengan Mongol, yang buka pintu kota Baghdad ialah At-Tusi, tokoh mazhab Syiah. Sebab tu Salahuddin Al-Ayubi, tuan-tuan baca sejarah dia, bila dia bangkit dia jadi sultan, dia nak bergerak tu, dia nak hapuskan, nak tegakkan, nak hapuskan Salibin, tentera salib. Dia buat madrasah-madrasah dan dia perangi Syiah. Antaranya Syiah Fatimiyah. Syiah Fatimiyah yang menghidupkan Universiti Azhar. Universiti Azhar tu tak apalah jasa ada, tapi dia asasnya dia diwujudkan oleh Syiah Fatimiyah. Pada zaman dulu. Syiah ni dia mengaku dia daripada keturunan Fatimah, roh masuk kat dia. Dunia Islam, Salahuddin pecerah lu pokok-pokok ni. Baru dia rampas balik Azhar apa semua ni. Sejarah dia begitu. Pokok-pokok Syiah ni bukan sentimen apa saya nak sebut, tuan-tuan. Tapi kita kena sebut bahawa sejarah memang menunjukkan Syiah dengan Sunnah ni dia berkelahi. Dia pakat dengan berbagai-bagai pihak. Tak ada, tuan-tuan, baca dalam sejarah Syiah berperang dengan Kristian. Tak ada. Tak ada. Cerita ni tak ada. Sebab tu tuan-tuan tengok Amerika bila masuk sejak Iraq, dia bunuh habis pemimpin-pemimpin Ahli Sunnah, ulama-ulama. Tak ada sekok pemimpin Syiah pun yang dia bunuh. Muqtada Sadar kah, Jaish Mahdi kah, semua makan kenyang apa-apa tu.
belakangnya hak paling besar sekali Saji Stani tu. Hak dia pada angkat gambar dia janggut putih tu. Mana dia ni? Dia mendapat tempat. Semua Al-Hakimi pun semua hak di Iran tu, di Iraq sekarang, semua mendapat tempat yang hebat. Hak mati ni ke yang sunnah ni? Tuan-tuan, agak-agak tentera Mahdi, Muqtada Sadar tu saja mereka bagi lawan perang dengan dia saat tu. Mereka nak lanyak dia tak boleh ya? Dia lanyak Saddam Hussein duk ada 3-4 ribu kereta kebal, dia lanyak ke atas habis. Awak dia nak bom tempat Syiah tu tak boleh. Bukan dia tak boleh, dia tak mau. Dia kenal. Hang kelai pian aku zat aku kenal hang kan nak pergi mana? Adik beradik kita juga. Lebih kurang begitulah tuan-tuan. Saya nak sebut benda ni. Pasal orang duk heran, pasal apa jadi kelai yang betul tu. Masa dia ugut Iran, itu saya sebut ni, saya sebut sekali lagi bagi RTM siap benda ni rakyat boleh dengar. Masa Iran nak buat nuklear, dia mesti bising pasal dia halang orang Amerika ni. Tuan-tuan tengok, ada dia ambil tindakan kat Iran? Ada dia ambil tindakan? Dia tak ambil. Tuan-tuan tahu tak, kalau Saudi yang buat nuklear tu, dia tebas cerah. Kalau lah kata Syria agak ada nuklear tu, Jordan agak ada nuklear tu, Yaman agak ada nuklear tu, Libya agak apa, tak tunggu hari ya. Dia bagi masa 24 jam ya. Nah, kawan tu buat tergeliat kot, mana lama-lama dia buat kita lupa cerita nuklear pun tak bunyi lah. Hak Korea Utara tu dia duk attack lagi. Bunyi-bunyi lah ni kata Amerika bercadang untuk menyerahkan Iraq kepada Iran. Ha. Kita habak lama. Tuan-tuan, Syiah tidak. Syiah tidak Kristian. Kristian tidak Syiah. Tapi CIA kenal hak siapa kita boleh pakai, siapa kita boleh guna, nak pukul siapa. Syiah dia pun Kristian tak suka. Bukan dia Kristian. Tapi dia tahu depa ni boleh diguna pakai. Untuk semua tuan-tuan, kabinet hak mereka tegak dah semua Syiah. Bahkan hari itu tuan-tuan kalau baca Al-Jazirah, dia buat bantahan. Dia pembunuh orang secara rambang. Nama Omar Abu Bakar dia pembunuh. Sehingga telah timbul bangsa-bangsa hak kemanusiaan timbul. Ini pembunuhan etnik. Hanya kerana kontu Sunni, tanya nama apa, dia bunuh. Dia buat bunuh orang. Hanya kerana Sunni, mereka buat percubaan membunuh Sunni. Saya tak, tuan-tuan, barangkali anak tuan-tuan ada mengaji di Pakistan. Kenapa tuan-tuan tanya? Kalau hari Ashura Syiah lah, dia tembak cerah kalau ada puak-puak ahli sunnah lintas. Kerana itu sunnah bagi mereka. Kewajipan mereka membunuh orang sunnah. Di India, saya pergi tempat tu. Itu saya sebut. Chotabara, Imam Bara. Dia buat tempat malam Ashura dia berhimpun. Khomeini pun pergi situ. Bila melawat India. Khomeini pergi. Chotabara, Imam Bara tu dia pergi. Dia buat pucuk lompat kuda pada dia panah kuda tu, dia teringat peristiwa Hussein. Dia kata Hussein ni apa Yazid bunuh. Sebenarnya tuan-tuan, Hussein ni bukan Yazid yang bunuh. Yang bunuh Hussein bin Ali ni orang Syiah juga. Lain kali kita cerita. Depa tuan-tuan buat tempat nyalakan api, lepas tu padam api gelap. Padam api gelap. Laki dan perempuan campur sekali. Laki bawa cincin jumpa dengan perempuan ni, dah jumpa dengan perempuan ni, pegang tangan dia masuk dalam bilik-bilik ni dan sarungkan cincin. Maka berlaku persetubuhan malam tu di atas akad yang satu yang diredai oleh Imam Mahdi. Sehingga ada yang menyetubuhi ibunya kena gelap. Ada yang menyetubuhi anaknya. Dan ada orang Syiah keluar Syiah pasal menyetubuhi anak dia. Kemudian baru keluar masuk sunnah dan tulis buku pun. Di Iraq tu, di Najaf tuan-tuan. Najaf, tuan-tuan tengok kata Najaf Al-Muqaddasah dia tak sebut tu.
dia kum, dia ada dua bandar suci dah. Satu kita bandar suci Mekah dan Madinah. Dia bandar suci dia Najaf dengan Qum. Qum tu di Iran. Qum tu jalan luar. Najaf tu tak Nabi ya. Di Najaf tu malam Ashura tu dia pun masuk mai, bawa pasangan masuk ada bilik bayar kat Tok Syekh Syiar. Masuk. Dia mutaah setengah jam, sejam. Siapa yang dapat mengandung anak pada malam tu ialah anak yang berkat kerana anak di bawah rahmat Imam Mahdi. Orang kata tak apalah kita sama-sama. Tak apalah nak kata sama-sama Islam ke apa, tapi tuan-tuan dia di sana, kita di sini. Sangat berbeza. Walaupun serban dia nampak hebat, janggut dia nampak hebat, i'tiqad dia pelik-pelik. I'tiqad cukuplah dengan peliknya dia itu, dia mengkafirkan semua para sahabat kecuali beberapa orangnya. Kalaulah kata kita kata tak apalah kita ahli sunnah ni, terimalah seadanya Syiah ni, kira adik-beradik kita lah juga. Saya tanya tak apalah apa kata nak terima, tapi apa boleh terima ke satu mazhab yang kata semua orang hak kita duk baca hadis ni, A'asha an Umar bin Khattab an Abi Hurairah an Ibnu Umar an Ibnu Abbas, semua-semua rawi sahabat ni hak kita duk baca ni, pada nilaian orang Syiah kita ambil hadis daripada orang kafir yang bohong. Nabi tak kata, depa kata-kata. Jadi orang semua sahabat ni kafir, yang tak kafir Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi, Ali bin Abi Talib, Abu Zar Al-Ghifari, ha hak ni orang ni tak kafir. Bilal bin Rabah, ini orang tak kafir. Ammar bin Yasir, ini orang tak kafir. Hak lain tu out. Tuan-tuan, kalau kita terima, kata kita terima, nak terima kok mana siapa pun tak tahu. Sebagai cuma bila kita piran apa, kita saya pernah piran ni. Kita kira orang awam tu tak tahu apalah, macam tu lah kan. Barangkali orang awam ni kita nak marah kat dia pun dia tak tahu. Tapi kalau ikut buku-buku depa, macam tu lah bunyinya. Kita kira orang awam ni lagi dia tak kata, kita tak tuduh lah dia kata. Mungkin dia pun nak buat macam mana, lahir Madinah Tehran, jadilah dia Syiah macam tu. Kalau kita lahir di situ pun mungkin jadi macam tu. Kita kira kita minta-minta Tuhan ampun lah hak tak tahu tu. Tapi hak Tok Syekh ni, hak tuan-tuan duk tengok, hak duduk lebay, hak besar-besar ni memang tahu dan memang berniat. Rancangan takrib, at-takrib bainal madhhabain atau bainal madhahib atau at-taqrib baina sunnati wa syiah, nak rapatkan antara sunnah dan syiah ni, try lah. Hasan Al-Banna cadang dulu ni, dia tak ada pakat duk try. Ada tiga orang termasuk yang try, orang yang terkenal ialah Asy-Syeikh Mustafa Sibai. Siapa Sibai ni? Ulama Syria, dia tulis buku terkenal As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islami. Dia try, dia buat kesimpulan karut tak boleh. Dia pun ada taqiyah. Taqiyah ni tuan-tuan, hak tu taqiyah ni kita nak panggil apa tak tahu. Kok depan kita dia habaq lain, belakang dia cerita lain. Dalam ucapan hadis Syiah dia kata, la iman man la taqiyatalah. Tidak ada iman orang yang tidak ada taqiyah pada dia. Tak ada taqiyah pada dia maksudnya tak ada. Taqiyah tuan-tuan nak panggil apa? Panggil sifat munafik, hipokrit tuan-tuan. Dia kata, macam mana ahli sunnah bagus, ahli sunnah berbakat bagus. Tapi hakikat dia tak. Dia ludah tuan-tuan gubuk. Kita bukan nak berkelai dengan buat syiah ni tak. Tapi kadang-kadang orang tanya kita, pasal apa jadi imbatera tu? Pasal apa dia pada bunuh ahli sunnah? Pasal apa dia sanggup pakat dengan mereka kalau ia nak marah pun? Kita kata, tak usah heran benda ni. Benda ni cerita lama. Sebab itu, jalan selamat, man ana alaihi wa ashabi, siapa yang aku berada di atasnya dan para sahabat aku berada di atasnya. Kata Aisyah, kata Rasulullah, yaghzu jaishun al-Ka'bata, satu tentera telah memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'i min al-ardh yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ketika mereka berada di Baida, satu tempat Baida,
maka mereka telah diyukhsafu ni, mereka telah ditenggelamkan yang awal sehingga yang akhir. Ulama-ulama hadis bila tengok hadis ni, mereka berbincang panjang. Siapakah tentera yang Nabi maksudkan berperang menentang Kaabah? Yaghzu jayshun al-Ka'bata. Satu tentera telah memerangi Kaabah. Siapa? Ada yang kata Abrahah. Kita kata tak betul. Sebab Abrahah ni dia tak ditenggelamkan. Dia dilontar oleh burung ababil dengan memin sijil yang bawa daripada neraka sijil. Siapa tentera ni? Depa banding pi klebek, pi klebek mai tengok hadis nu, tengok hadis ni. Sebahagian para ulama hadis membuat kesimpulan hadis ni bercerita tentang tentera, satu tentera yang akan menyerang Kaabah pada zaman kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Al-Imamul Mahdi. Bila tak sadok tanyalah. Tentu ada orang sekarang kadang-kadang dia tak ada kerja, kita baca hadis Imam Mahdi ya. Tak payahlah duk tunggu, duk tunggu apa ni? Tunggu Imam Mahdi, tak ada duk kerja. Setengah pi buat bas pula tunggu Imam Mahdi dua tingkat. Imam Mahdi apa nak bas? Hak apa hak arqam buat dulu. Imam Mahdi. Tuan-tuan, Imam Mahdi ni di samping ia ada hadis tak boleh dinafikan juga. Dia telah menyebabkan banyak berlakunya kekecohan dalam dunia Islam. Ramai orang ambil kesempatan mengaku Imam Mahdi. Pasal manusia ni kadang-kadang tuntun hubbul jah. Cintakan jawatan yang ada pada ramai orang, cintakan nama. Ada orang teringin nak jadi penyanyi. Itu yang depa dok buat akademi fantasia apa semua ni. Jadi menyebabkan budak-budak ni jadi satu kegilaan pada dia. Mengaji tak mau apa, tak mau nak jadi tiba-tiba kaya. Menang akademi fantasia. Tu akademi fantasia dia berkhayal. Orang lain puluh lah kerja bina tu, meniaga sana, meniaga sini, bangsa lain. Agama lain pun. Budak Melayu tak ada kira apa, duk main SMS nak jadi kaya. Toke hak penaja tu tentu dah lah kaya. Tak ada tentu pasal. Ada orang teringin nak jadi artis pasal terkenal. Ada orang teringin nak jadi pemimpin politik pasal ada kuasa. Ada orang teringin nak jadi macam-macam. Hak tak ulama, teringin nak mengaku ulama. Di Malaysia, ada orang teringin nak jadi Nabi. Letak jawatan. Hak di Zoo Kelang kan. Kali pertama dalam sejarah Nabi letak jawatan tu lah. Nabi Melayu. Bagus Nabi tu letak jawatan. Saya kan makcik tu. Makcik tu kata, tengok. Koma Nabi kamu kan, koma nampak. Koma tu belum tentu. Kita jumpa Nabi kita. Dia dah jamin kita masuk syurga. Kata. Allah mak. Lepas tu perempuan mengaku Nabi. Semua tu cita-cita tinggi belakang. Ketua Asy'ari teringin nak menjadi Imam Mahdi. Takut orang tak kata dia Imam Mahdi. Jadi orang kanan Imam Mahdi. Arab ni tuan-tuan, Arab ni. Semua orang ni dia ada titis keturunan dia. Bukan macam Melayu. Melayu ni bin-bin kat 3-4 bin tak ingat lah. Tok Nik, Tok Cheh kan, nama apa aku pun tak ada tanya. Pak Hang tu, Pak aku. Tok Wanang dia tak tanya kan. Tapi Arab ni dia punya silsilah nama dia terpelihara tuan-tuan. Oh, itu kelebihannya. Tuan-tuan pi nasab dia ni dia tahu. Dia ni Bani Tamim. Dia ni Bani apa? Tu At-Tamimi ke apa? Hak dia paduk marah Muhammad bin Abdul Wahab tu Tamimi ya, tu. Bani Tamim, yang ni Bani apa? Semua. Qudah Qudah. Al-Khalidi Khalidi. Tamim Tamim. Mai orang Melayu tak ada silsilah apa tiba-tiba mengaku pemuda Bani Tamim. Umur dah lebih. Pemuda Bani Tamim. Tak boleh orang nak kait macam mana dia jadi pemuda Bani Tamim. Dari segi silsilah tak Bani Tamim. Melainkan kita kait mungkin dia makan kicap Tamim ke apa. Yang tu kita tak tahu. Kok lebih kalau dia makan kicap tu jadilah Bani Tamim. Lain daripada tu dia tak ada satu pasal jadi Bani Tamim. Pun ada orang ikut. Cerita dia ada orang ikut. Tapi sepanjang sejarah Melayu, orang yang bercita-cita paling tinggi ialah Ayah Pin.
kerana dia nak jadi Tuhan. Ha tu albiha. Ha tu orang tak ada lawan dia. Ni Tuhan tuan-tuan. Ni kata manusia ni hubbul jah, cintakan jawatan. Nabi sebut Imam Mahdi dalam beberapa hadis yang sebahagiannya dhaif, sebahagian terlalu dhaif, sebahagiannya palsu. Hadis sahih. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis ini, bolehlah kita buat kesimpulan. Secara detail tak boleh tentang Imam Mahdi ini, tapi kesimpulan yang dikatakan Imam Mahdi ini dari segi hadis ada. Tuan-tuan, dia panggil at-tawatur bil makna. Tawatur bil makna ni macam ni. Satu orang, tuan-tuan pergi satu kampung. Orang kata, siapa dia? Kita kata Ibrahim bin Yahya. Apa kenal dah? Oh, dia kenal. Adapun Ibrahim bin Yahya itu, dia adalah penghulu bagi kampung ini. Orangnya tinggi lampai. Disebut. Satu orang sebut. Kita pergi tanya satu orang lagi. Dia kata, oh, kenal. Adapun Ibrahim bin Yahya ini adalah satu orang penghulu di kampung ini. Disebut macam kawan tadi. Sama. Kita tak apa. Kita berhenti kat orang jual pisang pun, dia kata benda yang sama. Kita pergi berhenti kat orang ada jual ayam tebu pun, dia kata benda yang sama. Kita pergi tanya balai polis pun, dia kata benda yang sama. Kita kata mutawatir. Mutawatir ni maksud sepakat lah. Maksudnya tak boleh berlaku syak lagi pada cerita tu, kerana semua orang daripada tempat yang berbeza tanpa berpakat, dan tak mustahil mereka berpakat, memberikan maklumat yang sama. Lafaznya pun bunyi sama, ayatnya pun bunyi sama. Itu kita panggil mutawatir dengan lafaz. Nak bagi tuan-tuan faham ni? Maksud hadis ni. Satu lagi dia panggil at-tawatur bil makna. Mutawatir dengan makna. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia, kita pergi tanya, hang kenal tak satu orang Indonesia, orang panggil kat dia Jomo. Oh, kenal. Dia ni duk kerja kontrak ni, dia belakang ni. Tanya satu orang, hang kenal. Dia ni duk kerja cat rumah ni. Tanya satu orang, hang kenal. Oh, dia ni di belah daripada orang Medan. Orang Medan kenal. Tanya seorang, ya. Dia ni di belah Jakarta, Jomo. Oh. Tanya 10 orang cerita tentang Jomo, tapi latar belakang berbeza. Kita dapat buat satu kesimpulan, latar belakang ni tak apa boleh pakai, tapi Jomo ni ada. Tidak tuan-tuan. Pasal semua hak tanya kata memang ada, cuma depa berselisih pendapat tentang dia ni siapa. Hadis tentang Imam Mahdi, ha, nak bagi tuan-tuan faham tu. Jangan kata Imam Mahdi orang Indonesia pula. Ha, satu lagi satu hal pula. Ha, eh? Hadis tentang Imam Mahdi ni walaupun berbagai-bagai, hak tu kata Imam Mahdi Bani tu kalah, yang ni kata daripada Al-Hasan bin Al-Husain, Ahli Sunnah kata Al-Hasan. Yang ni kata begitu begini. Kesimpulannya satu, Imam Mahdi ni ada. Walaupun hak perinci-perinci dia tu, hak rinci dia tu kita agak berbeza. Pasal tak ada hadis yang agak begitu kuat. Tetapi secara umum, Imam Mahdi ni ada. Imam Mahdi tuan-tuan, walaupun dia ada dengan kita akur hadis ni, sebahagian para sarjana ada yang seakan-akan membantah. Seperti Ibn Khaldun. Dalam Al-Muqaddimah. Tarikh Ibn Khaldun. Hadirin sekalian, cumanya Imam Mahdi ni telah jadi masalah Syiah, oleh kerana dia Syiah ni mazhab orang kecewa. Tentu orang tanya, Syiah ni pasal apa bergeligar doktor? Betul. Dia buat pandai, doktor. Dia buat macam-macam. Tuan-tuan, Syiah ni ialah suatu mazhab yang ditindas dalam sejarah dia. Ditindas tu pasal pangai dia juga, tapi banyaklah tertindas. Orang yang lama tertindas ni biasanya otak dia cekap. Macam mana nak main? Macam mana nak gelincir? Macam mana nak lepas? Sebab tu tuan-tuan tengok Yahudi ni, walaupun dia sikit, memang dia agak cerdik pasal dia lama dilanyak. Pasal orang yang lama dilanyak, kalau dia ada akal, dia memang fikir. Dia jadi apa nak kata? Dia jadi otak dia tu tengok satu benda, dia duduk fikir nak lepas kat mana. Ha. Orang yang duduk zon selesa, dia sebab tu anak-anak kita, kalau kita sentiasa bagi dia selesa, dia tak berapa cerdik lama-lama. Orang tipu keliling kelalang dia. Tapi kita kena bagi dia susah sikit, supaya bukan nak dera dia, supaya dia tahu cara belanja, cara sip duit, cara apa, kita didik dia.
Kerana bila kau tidak, dia tahu dapat dia, dia memang tak tahu cari. Tapi kalau dia tahu susah dapat, dia kena pandai cari. Lebih kurang begitu maksudnya. Syiah ni oleh kerana mazhab dia mazhab tertindas. Besok orang tertindas satu peringkat, dia peras. Bila peras, oh manusia berkhayal. Orang bila peras, tuan-tuan, dulu orang Melayu buat cerita Mak Jenin. Kan? Dia ada peras. Dia naik atas pokok, nyok. Orang Melayu cerita mohong tu. Kan? Dia angan-angan, kalau aku ada ni, kalau aku. Semua ni angan-angan. Angan-angan ni mewakili orang dua. Satu orang sungguh ada duit, dia angan-angan. Tapi kalau dia ada sungguh, dia tak perlu angan-angan. Dia boleh buat. Satu orang yang tak ada duit tu pun tak ada. Rasa tak boleh dapat. Tu dia angan-angan dulu. Sekurang-kurangnya, aku tak dapat sungguh pun, aku syok dalam angan-angan. Hadirin mukminin, Syiah mazhab yang peras. Bila dia mazhab yang peras, dia kena angan-angan. Angan-angan dia, maka dia ambillah watak Imam Mahdi ni. Imam Mahdi mai, Imam Mahdi akan tolong kita, kita akan menang. Bila-bila Imam Mahdi akan muncul, bila-bila Imam Mahdi akan keluar. Di Iraq ada satu lubang nama dia Sirdak. Lubang. Di situ lubang kononnya akan keluarnya Muhammad bin Hasan Al-Askari. Tu Imam Syiah yang ke-12 daripada Imam Isna Asyariah. Satu lubang. Orang Syiah dua pi bayar ambil macam-macam. Nangis lah ambil pasir kat lubang tu. Bola ayak goncang-goncang balik bagi anak minum. Kononnya lubang tu lah Imam Mahdi akan keluar. Tuan-tuan, biasanya benda-benda macam ni adalah toke tolong jaga. Tuan-tuan pi kat Tok Kamat. Tok Kamat tak tahu apa. Tapi hak duk jaga tu. Kita pi tokong, tokong apa pun. Tokong tu bukan dia tahu apa, tapi toke di belakang tokong tu. Dia tu yang duk kebas duit orang. Bagi buah lima habis. Tokong makan dia kata. Tak ada dia makanlah. Kawan jaga tokong lah makan. Tuan-tuan pi ke Mesir ada kubur Imam Syafi'i. Pakat duk pi bubuh duit. Tengok-tengok habis. Bukan Imam Syafi'i ambil duit tu. Nak buat apa Imam Syafi'i? Dia imam dah meninggal dah. Yang kebas duit tu, tu hak duk belakang tu lah. Di Mesir tu, tuan-tuan pi ada tempat satu orang jaga kubur Imam Syafi'i. Dia boleh habak. Mas sini, nak tunjuk tapak kaki Nabi. Ziarah Imam Syafi'i, kubur Imam Syafi'i. Logiklah Nabi mati dulu, Imam Syafi'i mati kemudian. Tahun 204 Imam Syafi'i meninggal. Imam Syafi'i tahun 150 Hijrah sampai 204. Macam mana Nabi yang meninggal 100 tahun lebih mai ziarah dia pula? Tapi mangkuk yang mai daripada Malaysia pun balik mai habaq kita. Saya tengok tapak kaki Nabi. Ha tu padanlah kita. Mai ustaz-ustaz duduk kat Mesir tu dah temberang orang. Saya dapat ni. Hadirin mukminin sekalian. Lubang tadi tu bukan ada apa. Yang duk jaga tu lah bagi. Saya teringat saya cerita siapa dengar kuliah-kuliah saya dulu saya memang sebut. Saya ada satu syekh dulu, dia pakar, dia tulis PhD dia semua tentang al-fitan wal malahim. Tentang sejarah, tentang apa yang akan berlaku pada akhir zaman ni, hadis-hadis dia analisis hadis-hadis fitnah akhir zaman. Terkenal dia tulis buku dia Walid Al-Ani. Dia tahqiqkan Kitabul Fitan Abi Nu'aim. Dia tahqiqkan dan dia ada buku tentang takhrij hadis semua. Dia pergi buat analisis. Dia kata kawan hak duk jaga tu, dia pergi tanya sendiri Syiah tu. Dia kata betul ke Imam Mahdi nak keluar ke lubang ni? Habak betul. Dia tak keluar lah. Dia kata kalau keluar pun aku katuk dia. Ha nak katuk tu. Dia kata dan dia keluar aku tak boleh menega apa. Dia kata yang tu je tuan-tuan. Lah Imam Mahdi tak keluar, dia kata boleh orang duk ambil pasir ni aku cah tak ada apa. Aku keluar main sungguh dia tak main duk ikut dia. Jadi aku pun tak bagi dia keluar kalau ada apa ni. Yang itulah hakikatnya hak duk kena kita ni tok bomo lah. Sebab tu macam masya-Allah sedih lah meninggal tu. Tahniah takziah lah meninggal. Tapi kawan haduk semayang, haduk kutip duit bila orang mati bulan sampul tu. Orang tak mati seminggu susah hati. Dia kata, tak dengar bunyi tang mana-mana kau hari ni. Pasal apa? Tonton sampul.
Tawasan hak negeri pakai sampulo. Kalau boleh dia biar mati tiap petang. Bolehlah dia 100 hari RM28. Kalau 10 hari RM80. Walaupun bunyinya macam sedih, tapi hakikatnya tidak sedih. Imam Mahdi telah dia guna kesempatan. Dalam sejarah ramai orang lain lagi guna. Siapa lagi puak yang guna Imam Mahdi punya nama ni? Golongan sufi. Banyak puak-puak sufi ni, dia mesti akan kait dia dengan Imam Mahdi. Pasal biasanya tok syekh sufi ni, dia angin dia tak hebat, dia ilmu tak hebat. Tapi nak hebat kena sandak kepada satu nama yang orang rasa hebat. Hang tangan buat apa kat dia? Dia duk jumpa Imam Mahdi. Ha, benar macam tu. Tuan-tuan, pi di Afrika, rakyat Afrika kurih kering tuan-tuan. Boleh kira rangka dada dia. Kerja pun, tapi bila dapat duit, bagi kat tok syekh sufi. Pemimpin-pemimpin tarekat di Afrika, rumah mereka kerusi emas. Rakyat dikeliling mereka tu semua miskin, makan tak ada. Bila mari kuliah duduklah ramai. Zikir, tok syekh apa kata, tuan-tuan, dunia semua, ini semua dunia, harta semua dunia, kita kena ingat akhirat. Nangislah buat-buat tu, tok syekh dia sapu duit. Macam itulah tok syekh tarikat. Tuan-tuan tengok di Malaysia kah? Tuan-tuan tengok di Singapura kah? Hak kepala-kepala tarikat duk cerita ke orang zuhud-zuhud ni, semua kaya melena. Pilah tengok tuan-tuan. Semua kaya tak ada, tak ada dah. Hak duk main Malaysia daripada Cyprus tu. Ada ramai orang duk ikut, orang korporat pun ikut. Dia tu kereta mewah berpuluhan biji. Dia main habang dunia, dunia, jangan duk cerita dunia, bagi dunia fisabilillah. Jangan bagi Nabi mati tak ada dirham, tak ada dinar. Semua dirham dan dinar aku sapu. Hadirin mukminin sekalian. Untuk itu nak bagi orang takut-takut kat dia, dia mesti pasang satu nama iaitu Imam Mahdi. Maka kebanyakan tarekat pusing pi pusing mai, tuan-tuan akan jumpa lah Imam Mahdi. Tuan-tuan pi sebahagian pondok di Kedah pun ada dia namakan seni silat Imam Mahdi. Bila pula Imam Mahdi main bersilat? Ini hakikatnya. Di Sudan ada gerakan Mahdi sampai berjaya berperang dan menghalau Inggeris. Orang-orang dia main cerita, dia pun mimpi dia Imam Mahdi. Tuan-tuan kalau dengar Asy'ari Arkam tu bagi tahu tentang Yaqadhah, jumpa Nabi masa jaga, cerita tentang mimpi. Tuan-tuan baca semua sejarah orang yang mengaku Imam Mahdi, semua cerita benda hak sama. Orang mimpi dia jumpa Nabi masa jaga, dia jadi naik makam dia, orang cerita sama, cerita sama, taktik sama. Kerana syaitan yang berperanan menghancurkan orang tanah nama Mahdi, syaitan yang hampir sama. Maka idea syaitan-syaitan tu pun sama. Tuan-tuan jangan ambil ringan. Orang yang mengaku Mahdi ni pernah menawan Masjidil Haram. Orang tuan-tuan pernah ingat kan? Ada seketika Masjidil Haram ditawan. Depa masuk mai dengan lori dengan apa, depa kata depa bubuh buah kurma. Mayat depa angkat tu sebenarnya senjata. Depa tutup pintu Masjidil Haram, mereka tawan. Tahun 78 enggak apa, tuan-tuan masih ingat. Bertawan Masjidil Haram. Yang tawan tu mengaku dia sebagai Imam Mahdi. Kerana dan orang tengok silsilah dia pun ada kait dengan keturunan Nabi pun. Sehingga mereka berlaku pembunuhan dalam Masjidil Haram. Cerita mengaku Mahdi ni lama punya cerita. Sehinggalah Mahdi Bani Tamim hak mai Malaysia ni lebih-lebih kurang, saya masih teringat guru saya Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, keturunan Khalid bin Al-Walid. Seorang ahli tafsir yang terkenal. Ditulis kitab banyak Salah Fattah Al-Khalidi. Satu hari dia duduk mengajak, macam duduk mengajak ni, mai satu orang kata, "Syekh, saya ni nak bercakap macam siapa ya dah. Saya adalah Imam Mahdi." Dia duduk tengah mengajak. "Kau tu mai?" Dia kata, "Minta maaf Imam Mahdi weh, masjid kami memang tak bagi peluang kat Imam Mahdi." Dia keluar nyong. Dia kata akan boleh berkira. Jadi manusia mengaku Imam Mahdi ni ramai lah. Ha? Walaupun ada perkataan Mahdi ni tuan-tuan, kita orang Islam ni macam ni. Hak saya nak ceritanya ialah
kita ni tak disuruh duk tunggu Imam Mahdi ni. Hang buat kerja hang semayang, hang puasa, hang dakwah, hang apa duk tunggu dia mai apa? Dia mai kerja dia lah, kita kerja kita. Kalau dah dia mai, so itu urusan lain. Yang duduk sandang aku ni lagi Imam Mahdi tak mai duk sandang tak ni buat apa? Ini satu otak yang lembab, yang tak boleh berfikir. Dan kepercayaan seperti itu memusnahkan fungsi agama, memusnahkan fungsi agama. Sehingga mereka itu dibaidak, kata Nabi. Baidak, baidak ni ialah, baidak ni asal dalam bahasa Arab, bibaidak, baidak ni malsak maksudnya. Baidak ni satu tanah lincin. Tapi boleh jadi maksud baidak ni ialah kawasan di antara Mekah dan Madinah, arah Zuhulaifah. Itu pun ada tempat nama Baidak. Pasal Nabi kata sehingga mereka sampai di Baidak. Baidak tu tanah lincin. Macam kita kata tanah lincin, tanah curam. Tanah curam hak Nabi maksud gitu ke? Tanah curam nama tempat tanah curam ke? Ataupun tanah tu curam? Ha, maksud gitulah. Ni dia kata tanah lincin. Tanah tu lincin ke? Nama tempat hak tanah lincin tu. Sehingga mereka di Baidak, kata Nabi, tiba-tiba mereka ditelengkup. Kita apa dah? Ha? Ditenggelamkan oleh yang paling awal dan yang akhir. Tanah tenggelam, depa tenggelam. Yukhsaf. Ha? Ditenggelamkan mereka masuk ke dalam bumi semua sekali. Ketika tentera itu berjalan. Qalat, kata Aisyah, "Qultu ya Rasulullah." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Wahai Rasulullah, macam mana boleh ditenggelamkan hak awal sampai akhir, habis semua sekali, sedangkan di kalangan hak tenggelam tu ada orang yang bukan nak pergi perang menentang Kaabah, bukan orang mereka, mungkin orang duk berjalan nak pergi berniaga. Pasal Aisyah terbayang pasukan orang duk pergi berjaga, ada kadang-kadang tentera ni dia lalu, orang lain pun lalu juga, orang lain lalu nak pergi berdagang, mereka lalu nak pergi serang Kaabah. Nabi kata semua hak duk ada datang tu dia tenggelamkan habis. Jadi Aisyah kata, macam mana pergi tenggelam habis? Kesianlah kawan-kawan hak tak berniat nak perang Kaabah tu, hanya nak pergi berniaga. Nabi SAW kata, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ditenggelamkan yang awal dan yang akhir, kemudian dibangkitkan semua di atas niat mereka. Maksudnya yang tak berniat tu selamatlah, maksud Nabi. Hadis ni juga memberi satu makna kepada kita, tuan-tuan dan hadirin hadirat sekalian. Walaupun kadang-kadang kita tak berniat nak buat satu kesalahan, tetapi kita jangan duk join orang-orang salah. Jangan duk pi tumpang sekaki dengan orang-orang yang buat maksiat, nanti kena bala dengan kita-kita sekali. Sebab tu bila kita tengok ada orang nak buat maksiat, kita walaupun tak niat, kita tak setuju dengan depa, tak usah pi dekat. Bila Tuhan turun bala, tumpang kita sekali. Maka kita disuruh meninggalkan kawasan yang mana orang dalam kawasan itu tidak baik, tidak salah. Sebab tu manusia ni bila dia nak berubah, tuan-tuan, ada beberapa ciri dia nak berubah. Bacalah hadis yang bunuh 99 orang kemudian dia bunuh 100. Nabi kata, "Idhabu ila ardin kadha wa kadha wa la tarji' ila ardika fa innaha ardussu." "Idhabu ila ardin kadha wa kadha fa inna biha unasun ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum," kata Nabi. "Wa la tarji' ila ardik fa innaha ardussu." Nabi kata, pi ke bumi sekian-sekian, di sana ada orang ibadat kepada Ta'ala, join mereka. Ibadat kepada Ta'ala, jangan hang balik ke neri hang. Neri hang neri jahat. Neri itu tak jahat, tapi bila ada orang jahat, neri jadi jahat. Sebab itu kalau orang dia kata dia nak berubah, "Saya nak berubah doktor, saya nak berubah, saya nak berubah." Saya kata salah satu hang nak berubah, bukan saja hang taubat, hang mesti tinggal kawan-kawan yang menyebabkan hang jadi jahat. Nak berubah tapi duduk macam tu juga. Kadang-kadang orang kita ni suka cerita banyak benda. Tiap-tiap pagi lepas daripada sembahyang, atau bagian tu tak sembahyang, daripada pukul 8 pagi sampai pukul 11, dia boleh duduk bersidang di kedai kopi. Saya sebut dia nak marah-marah tak apa, biar semua radio boleh dengar.
Kita ni urusan banyak, anak-anak yang tak selesai, yang tak cerdik lagi. Rezeki kita yang tak cukup kuat, ekonomi orang Islam yang tak kuat. Tapi setengah orang tuan-tuan dia pelik. Dia boleh duduk satu dunia dia ulas. Sama-sama tengok bola, sama-sama cerita, buat apa? Hang tengok malam tadi, kau tengok, hang tengok tu. Doa hang tengok, hang tengok. Ya pak. Cukuplah sama-sama tengok, hang tengok, hang tengok cukup. Kadang-kadang orang bukan saya tulis artikel di dalam berita harian. Tuan-tuan baca tentang agama mana. Ada orang hantar mai komplain, dia kata hidup Melayu, mufti Perlis hina Melayu kata. Bukan saya hina Melayu. Saya kata kalau nak dibandingkan apa yang orang Cina buat, cuma depa ramai tak Islam, banyak lebih baik daripada yang Melayu buat walaupun depa Islam. Terimalah hakikat tu. Pagi-pagi bangkit dah depa tu, ambil surat abang, ambil apa je. Kita pagi-pagi tak ada apa-apa, kita duk mengeluh wah. Lepas tu tengok negeri ni dah orang lain ambil, kita cuek. Jadi kira kita cuek. Saya bukan sokong siapa-siapa, saya tak ada, saya pun tak mau rakyat menderita. Tapi kita ambil simple lah, saya sendiri tuan-tuan pun sama, saya ingat. Kalau cabai, cili kan. Cabai nak harga, tu apa cabai pun nak harga ni? Bobong marah. Padahal belakang rumah kita punya luas, kita cabai sepokok pun tak tanam kan. Padahal bukan kena harga pun kita tanam. Dia hanya marah orang naik harga, tapi dia tak marah kat dia. Yang sebenarnya cabai tu bukan susah pun. Dia tanam, naik, dia pun boleh ambil. Tak payah beli cabai di rumah, bukan kata harga. Harga pun tak payah. Tapi dia tak. Dia bukan fikir cabai nak harga. Ya aku tak, aku sekali ni tak ada lah aku. Cah, marah. Kau ni duduk, kau ni marah. Kau ni tumbuk meja, duk cerita pasal cabai. Tokek cabai, bukan Islam. Dia fikir macam mana nak untung cabai. Kita jahanam. Saya sebab tu mesti Islam mesti menjadi agama yang membangun. Sebenarnya bukan Islam tak ada kena mengena dengan benda ni. Tabiat kita, bila kita dikritik kita marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hal. Saya tuan-tuan tengok, kita tidak akan musnah melainkan kerana tangan-tangan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ. Dia kata Tuhan kata dia tak akan musnahkan suatu negeri kerana kezaliman, sedangkan pengikut penduduk negeri itu melakukan pembaikan. Apa maksud dia? Sebahagian ulama tafsir kata Tuhan tak musnahkan suatu negeri hanya semata-mata kerana dia buat syirik, sedangkan pemimpin dan rakyat negeri itu berusaha memberikan keadilan dan kedamaian kepada rakyat dan pemerintah. Dan kita tengok negeri kafir, saya balik New Zealand, tengok negeri dia apa kafir pemerintah dia, tapi dia buat negeri dia pergi elok, rakyat pun hidup aman damai, orang beli pun tak ada orang curi. Saya tengok sampai di bandar Wellington, di bandar Auckland, di bandar semua ni orang tak bubuh grill besi pun rumah dia. Kita lang kampung pun kena bubuh tuan-tuan. Tu yang saya kata, tak tabung, tak surat abang, orang beli surat abang, buah duit dalam tabung. Kita orang pecah tabung masjid. Walaupun mereka syirik pada Allah Ta'ala, tapi mereka baiki negeri, Tuhan adil. Di akhirat mungkin mereka tak dapat habuan, tetapi Tuhan bagi negeri mereka aman dan cantik. Mereka jaga sungai, mereka jaga laut mereka. Maka mereka dapat pemandangan yang cantik, air yang bersih. Kita pejahanam sungai, pejahanam laut, walaupun kita bang, kita nama Islam, kita dapat penyakit. Pasal apa negeri orang kapiak senang, negeri kita susah? Mereka kata Islam benar. Islam benar, hang tak benar. Hadirin mukminin sekalian, maka sebab itu kita kehilangan contoh. Kita kehilangan contoh. Kita cakap Islam macam ni, macam ni lah. The way of life lah, the way of apa-apa, semua cakap. Dengan ceramah-ceramah tu pun jahanam mikrofon. Tapi mai tengok masjid, Islam lah yang akan menegakkan keamanan, keadilan. Ceramah
pipi tengok tandas kita kutuk yang amat masjid. Nabi laknat orang yang orang yang buang air besar di tengah jalan, di bawah pokok. Kerana orang akan laknat. Nabi kata ittaqul la'anain. Orang laknat, orang pijak orang laknat, orang duduk pokok laknat. Samalah juga orang yang pi buang najis di dalam tandas, dia tak tarik, dia tak flash air. Orang main, orang kutuk, orang laknat dia. Hadis kita baca tak ada pun. Kita tak patut orang masuk-masuk masjid Islam, hebat. Kadang-kadang sampai nak masuk Islam pun susah. Saya sebutlah, biarlah orang kata apa pun. Bahagian agama yang dengar lelak. Orang nak masuk Islam pun kadang-kadang ada orang masuk Islam susah. Lu mau masuk Islam, lu fikir habis-habis. Dia boleh tanya. Adakah fikir yang lebih habis lagi daripada masuk Islam? Itu saya barah betul bila baca surah Al-Baqarah. Satu orang dia kata dia masuk Islam, dia teruk. Susah dia kata, di Sabah. Dia pun kata dia kerana nak kahwin, dia pun kata macam-macam kat dia. Itu tak cerita satu orang masuk Islam. Dia satu orang, dia masuk Islam sebab dia berzina, perempuan, dia berzina dengan seorang lelaki Melayu. Lalu dia mengandung, dia tak Islam. Lalu dia teringin supaya anak dia ni nak dapat kemudahan, pasal dia ingatkan pak dia tu Islam, dia masuk Islam. Bawa anak dia pi jumpa bahagian berkenaan. Abang dia kata anak dia, dia kata dia tak ada siapa, dia kena pi kerja. Tak ada siapa mau jaga anak dia. Tapi you nak buat mana? Anak saya Islam, dia tak nak. You Islam. Saya nak kena tinggal kat mak saya. Pegawai tu, dia cerita. Pegawai tu kata, you tak boleh tinggal, nanti mak you bagi makan benda-benda khinzir ke apa. Khinzir? Apa budak baru lahir nak makan khinzir dah? Bukan anda kata, duduk, tak apa-tak apa, nanti kita akan cari mana-mana badan Islam yang akan uruskan bagi. Handuk rempah masalah di kepala dia. Saya sebut benda ni, tuan-tuan, mungkin orang sebahagian ni, dia menggelitik sikit, saya sebut dalam media apa-apa ni. Tapi, saya nak tunggu bila? Tuan-tuan cerita. Saya mesti sebut, walaupun orang bising, tapi kita mesti baiki keadaan. Kita mesti jadikan masjid kita orang ramai. Masuk masjid dia teringin masuk Islam dah. Masjid ni, kalau saya mengajak ni, tuan-tuan ada kawan bukan Muslim. Dia nak main, bawa dia masuk masjid, mengajak, biar dia dengar. Siapa tanya mufti, siapa kata mufti kata? Pada zaman Nabi, orang masuk Islam dalam masjid. Orang main jumpa Nabi, tanya pi tanya main, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita kuliah di masjid, kalau ada orang bukan Islam nak main dengar, kuliah tu sesuai dengan dia, dia main dengar, kok dia masuk Islam. Mudah-mudahan dia masuk Islam. Jangan sampai dia nak main pun dia tak boleh, dia nak dengar dia mana. Dan masjid ni tuan-tuan tahu, tuan-tuan sekalian, hendaklah kita menunaikan solat. Abang apa tuan-tuan, memang sembahyang dah pun. Kadang-kadang tu imam katib pun sama, saya pun sama kan, katib lain pun sama kan. Duk bantai pun bang, bantai kawan nak duk buat dah kan. Sesiapa yang meninggalkan solat, bunyi kawan duk main, tu memang sembahyang pun. Hak tak sembahyang tu, mak rempik tu. Hak mak rempik tu macam mana kita nak berabang ke dia? Nah, abang kata tuan-tuan sekalian, naklah kita kena tumpu kelas pengajian. Dah duk mai dah. Hak tak mai dia macam mana? Hadirin mukminin sekalian, kita ummah yang bermasalah. Kita ummah yang bermasalah. Kita ummah yang bermasalah. Tuan-tuan, di mana saja kita menyeru, sokonglah satu usaha kita beramai-ramai membaiki keadaan umat Islam, pemikiran umat Islam, cara fikir umat Islam, supaya orang tengok Islam dengan imej yang baik. Terima kasih banyak hadirin mukminin sekalian. Saya ingat tak buka soalan pasal dah terpanjang malam ni. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.